Boleh minta tolong nggak? Tolong, ada jam aku nggak di situ? Jam? Di locker. Sini. Iya. Di mana ya, Dek? Di situ. Ada. Kosong nggak? Cuma ada file, Mbak. Coba, Dek. Coba. Kurang hati, yuk. Perasaan aku, naruh di sini lah, Mbak. Di bawah kali ya? Di bawah kasur. Kosong. Kosong, tesi. Kok udah ada ya? Jam tangan? Iya. Jam biasa gak dipakai kan? Iya. Coba cari-cari dulu, Mbak. Di sini kan seumur umur Mbak di sini terasa udah pernah deh kehilangan barang. Jam tangan apalagi, mas kawin yang mahal-mahal tidak pernah hilang, Dek. Coba cari-cari lagi. Iya, Mbak. Pol. Sudah lah. Ya sudah. Mungkin aku rupa nalo. Yuk, cari-cari dia lagi ya. Iya juga ya. Sel? Aku ada naro amplop, Mbak, di sini duit 5 juta. Kok ada kate? Di sini? Iya. Tapi rasa Mbak itu udah di sini, ada kate dah. Siapa nyimpennya ya? Kalian kok pacar lupa bareng-bareng cah ini? Lupa kali ya, Sel ini. Taruh di sini kan? Mbak dari tadi di sini Mbak udah lihat amplop. Coba cari-cari lagi. Kosong deh. Sini juga berarti bawah kosong deh. Bawah kosong kan? Di box itu udah kate ya, sudah kosong kali. Barang-barangnya. Coba diingat-ingat lagi kan, Sel. Duit dalam amplop warna apa? Amplop putih, Mbak. Putih. 5 juta. Emang ada kate amplop sih dari tadi? Mungkin ada yang nyimpen kali ya. Tadi lihat. Enggak juga sih, Mbak. Mana ya? Jam tangan aku juga. Mungkin lupa kali, Mbak, gitu, Mbak. Ya, sudah cari lagi, Mbak. Lanjut ke bagian ini. Nomor cari-cari, Bede, ya. Kiki tentang barang-barang yang hilang itu, hah? Kok nak lindungi Asi di sini? Siapa yang ambil barang itu kalau bukan Asi, Perli? Gak kata tersangka lain? Gak mungkin kan barangnya lenyap dewek? Maaf ya aku, Sel. Aku yang nyimpen barang-barang itu. Termasuk jam tangan Teddy. Sama duit kau. Aku sengaja nyimpen duit itu biar kalian nuduh Asi. Aku pengen dia udah betah di sini. Lah, ngapa kalian berdua? Ada masalah apa kok sama Asi? Apa aku udah salah dengar? Tiba-tiba kok pengen Asi berhenti? Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh wong dusun. Ya udah level lah. Sudahlah, Sel. Gak usah nak dibesar-besari. Aku tidak peduli, Perli. Aku tidak senang dengan dia tuh. Secara pribadi, bukan karena gawean. Kalau gawean lumayan, cuman aku tidak serak. Kau nak seneng apa tidak sama dia? Intinya kau tetap playboy di sini. Aku tidak tahu menau ya. Intinya kau harus cepat hubungi Mbak Kiki, kelarin masalah ini. Aku pengen masalahnya cepat-cepat clear. Paham? Sel, maaf ya aku. Iya, aku salah. Aku harus cari cara supaya yang di sini nuduh Asih. Daripada Sally tahu aku deketi dia, mending Asi kusingkir ke bae.
Halo. Hai. Lagi apa, Dwi? Halo juga, Kak Feral. Lagi di perpustakaan, Kak. Tapi Yu Asmio lagi di WO. Kak kangen ya sama Yu Asmio. Tidak lah, Wi. Kakak sudah patah hati juga. Tak banyak cara kakak bertahan. Sekarang gak nyerah. Rasanya capek be ditolak be. Gak jenuh juga. Biarlah, ngalir be nunggu jodoh dari Tuhan ya. Oh iya, jam segini duit sudah makan? Belum. Tapi caknya kaget duit makannya sekalian makan malam be sih kak. Soalnya lagi agak gak nafsu makan cak itu. Yolah. Jangan lupa makan ya Wi. Minimal bawa biskuit atau buah-buahan. Siap, laksanakan komandan. Kak Vero lagi apa? Apa ya? Saya ini lah Wi. Saya gue tambah kebon, sawah. Saya ini lah Wi. Carong dusun lah. Kak Vero nih, sama baik kali. Dwi kan juga wong dusun. Kayaknya kita cocok deh karena sama-sama dari dusun. Cak Nian ya. Ya sudah ya Wi ya. Kaget hati-hati kalau balik ke rumah. Jangan kemaleman. Gak baik cewek balik malaman itu. Jago diri ya. Oke, siap komandan. Dadah. Dah, jago diri Dwi. Ayu mulai tidak betah lo bergawe di WO itu. Kenapa? Yo, pecah galau-galau masalah di WO itu. Pecah tertuju dengan Ayu. Mulai dari itu, mulai dari jam tangannya Kak Teddy. Terus inget gak duit yang pas duit Mbak Sally hilang? Ayu jadi risih lo. Lah Ayu, kan Ayu udah ngambeknya. Apa Ayu nak gelisah cak itu? Salah. Ayu jadi berpikir kayak mereka tuh nak nyingkir ke Ayu secara halus, Cek Tena. Yo, kalau misalnya mereka gak demen ya dengan Ayu, tinggal ngomong baik. Kalau mereka gak demen, Cek Tena. Gak perlu nak drama-drama dan nyala ke Ayu. Iya sih. Tapi yuk, di situ kan ada Kak Perli. Ngapa yuk gak coba ngomong sama Kak Perli kalau misalnya yo Ayu udah nyaman sama omongan atau sama kejadian-kejadian itu. Pasti belum dengar cerita ya. Tahu dak? Ternyata Ayu ini denger pas Kak Perli sama Mbak Sally itu bebala, ternyata mereka tuh punya hubungan, Wi. Mereka tuh pacaran. Nak gile. Pantesan baik Kak Perli itu. Positifnya yang sama Ayu. Apa dia namanya kalau cerewet tuh? Posesif. Yo, posesif. Yo. Tau dak eh, yang paling Ayu bikin sakit hatinya nian, Kak Perli tau dak ngomong apa? Dio katonyo Ayu nih gadis dosen. Dak pacak begawe bener. Eh, sudahlah. Ayu man nginget-nginget itu sakit hati bae tembul. Cak dak katek bagus-bagusnya Ayu di mata mereka tuh. Sudahlah, Ayu. Yo, namanya zaman sekarang susah memang kalau kita nak cari lanang yang benar-benar baik, benar-benar cak manu ya, setio. Duh, saya pikirin lagi lah eh. Mending kita teduk siang be di kamar emak. Bener dak? Daripada Ayu pening. Ayo teduk. Geser, Wi. Yuk, pijiti. Geser, jangan teduk telentang mak itu. Cepat, benar-benar. Aku kan ada ketayu tidur.
aku tidak senang aroma parfum ini. Nyengat, norak. Perasaan inilah aroma parfum aku, tidak ganti-ganti kok, Kak. Berarti hidung aku yang salah. Biar hidung aku ini baik lagi, besok kau tidak usah lagi pakai parfum ini. Cari parfum lain. Ada pepatah yang kata ke Kak, aku pernah baca baik sih. Katanya, buruk rupa cermin dibelah. Ada memang tipe-tipe wong yang nak nyari kesalahan orang lain, baik. Ya cuma nak nyampe ke baik sih ada pepatah itu. Asih. Aku ini wongnya blak-blakan, tak seneng yang namanya basa-basi. Kalau memang atau apa yang kata ku jelek, ya kau ngomong ke. Terus ngapo? Kau tak terima? Aku pengen relax deh sih. Minggu-minggu ini memang penat nian rasanya. Banyak gawean. Kalau kau besok gak ada gawe, kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Di sana ada living roomnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Kak, aku memang betino doson ya. Aku memang dari doson. Tapi, kalau caro kakak cah ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Dan juga, aku mau kasih nih dengan Kak Perli sudah baik selama ini dengan aku. Tapi, kalau caro kakak cah ini, masih banyak, Pak. Aku cuma nak ngajak ngobrol. Itu aku. Jangan salah paham. Asih! Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kalau mau tolak aku, malu gak orang tuaku. Kau gak bisa cah itu, Feral. Kau harusnya ngomong sama aku. Kau diskusi dulu sama aku. Kau anggap aku ini apa? Kau bakal ingat dengan ini. Tapi kalaupun saat itu tiba, aku juga gak tahu. Aku masih sayang apa tidak sama kau? Masih sama apa tidak rasa ini untuk kau? Kalian berdua
termasuk tugas-tugas kalian di universitas, kalian dinyatakan lulus. Sudah mbak, sudah selesai. Di mana? Di bawah? Ini, di bawah. Oh iya. Sembako juga udah beres mbak. Oke. Udah, 13 ya. Jangan lupa. Iya, 13. Sudah? Iya, 13. Sudah, sudah ya? Saya hitung mbak. Ini sekolah gimana? Setahu aku tadi sirup ada dua. Ada di sebelah sini mbak. Sudah, aduh ya? Iya. Aduh nih, aneh. Aduh. Tiga. Tambah. Ya pengantin sih koknya ini tidak sama ya pengantinnya, jangan tambah tukar kakek. Iya, siap mbak. Bedain nampan ya, warna nampan, perhatiin warna nampan ya. Oke, siap. Merek ya beda. Merek ya. Mbak Kiki, Kak Perli, sama Kak Teddy, ada yang ngasih omongin. Apa sih? Asin resign. Yo, mungkin selama ini gawe nasi tidak bagus. Terus juga dengan kehadiran nasi banyaknya nimbulin masalah. Asi mengakui mungkin selama ini asi ada kesalahan-kesalahan yang asi perbuat yang tidak berkenan bagi teman-teman yang selama ini di WU. Sebenarnya Asih tidak perlu minta maaf, Dek. Kami yang harus minta maaf sama Asih. Ini murni bukan kesalahan Asih. Mbak tahu itu. Mbak juga sudah ngomong sama Kak Didi, sama Sally. Ini tuh hal kecil sebenarnya. Urusan jam tangan sama duit yang sebenarnya tidak seberapa. Tapi yang cek ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi masalah fitnah-memfitnah. Di WO ini tidak bisa, aduh, fitnah-memfitnah. Yo, Asih juga bakal minta maaf mbak ke Mbak Sally. Ada hal yang memang buat Mbak Sally marah sama Asih. Dan Asih bakal minta maaf langsung ke Mbak Sally. Tapi yang jelas, Asih mau kasih atas pembelajaran yang sudah Asih dapat sama Asih di WO ini. Dan Asih minta maaf kalau Asih ada salah selamanya sama Kak Teddy, baik sama Kak Perli, dan juga sama Mbak Kiki terutama. Aku juga minta maaf ya sih. Sebenarnya jam tangan itu tidak seberapa. Aku justru sedih kalau Asih resign. Ya sudah, kita ini sudah berkawan ladak lemak lagi ini sebenarnya. Itulah ngapo dari awal, Mbak selalu ngomong, jangan pernah bawa-bawa urusan pribadi di urusan WO. Jadinya cak ini, kacau. Ya sudah, biar aku yang nganter. Nggak usah kak, nggak usah. Asih sudah pesen taksi online kok. Makasih ya kak. Tapi sih. Nggak apa-apa kok kak. Yo kak Teddy, Mbak Kiki Asih pamit yo. Makasih benian atas galau-galaunya. Dan maafin kalau Asih ada salah. Assalamualaikum.
mana Ayu beli kemakan? Sarap dulu, Bi. Sarap, Bi. Oh, astagfirullah. Nah. Yang ada sesuatu ke gue. Misalnya sama Nanca, kita tuh gak ngarep ke kalau misalnya mau tahu kayak lu itu musang bubur domba. Kenapa nih Anwi Ayu gak ngarep ke dia? Sudah lah yuk, namanya juga Edo, ya cek itulah. Saran aku sih coba yuk yakin ke lagi baik ke Kak Terli itu. Kalau misalnya ya bukan Ayu yang maling, cek itu nah. Ini cek kekurangan itu nah kita tuh perasaan tuh ya. Mana pula pas dipitnah-pitnah kau tau dah Wi, dia tuh diam lah Wi. Nggak habis pikirnya. Amit-amit nian coba. Kalau aku sih yuk enggak lah aku dituduh-tuduh wong cek itu. Yo kan kita enggak maling, kita enggak ngambeknya. Cek kita kekurangan harta be, kita nih banyak harta di dusun sana kan. Ada itik, ada lele, belum lagi kodok yang tiap malam main strom itu. Nah, itu apa lagi nak ngambil harta uang kan? Nah, dan salah lupa kelah itu biarlah kalau dia nak fitnah fitnah lah. Ayo nak tuduh maling, tuduh lah biarlah. Duso dia yang nanggung ni. Ayo lah ikhlas nian. Tapi walaupun ini sakit, kesel je tu. Sudah yuk, sabar yuk eh. Makanlah dulu be, yuk. Nah, kayu makanan. Ya, Ayu harus makan yang banyak biar Ayu tetap sehat. Sudahlah, Dok, saya pikirin lagi hal-hal yang membuat pikiran Ayu terkacau. Uncle. Bos, putus. Ayo ada ide bagus. Apa? Dwi kan sama Fikri kan tinggal nunggu sudah banyak karena lulus kan. Tinggal nunggu be. Daripada kamu tepen debay di kota ini, ya. Lemak melo ayo ke dosen. Ayo besok balik. Ide bagus, Pik. Di dosen lemak. Kita pacar jalan-jalan. Pacar mancing. Yuk, bisa ayo mancing. Ada ini, sungai. Nak sungi, nak lembah, nak gunung, nak sawah, ada kalau di dosen aja. Punya uang nanti? Iya, punya uang. Cepat dong, gak ada? Aduh kudo. Oh, ada kebo, cak kamu. Oh tidak, tidak, tidak ngerti. Aduh. Ada dong. Ada ya. Oke lah, pada kita suntuk lah. Nunggu masih lama juga kalau wisuda itu wisuda ya. Cepat, Melo. Nyaman apa besok? Tidak, kau teh nanya masih lama wisuda, gak penyingok jam. Oh, jam mak itulah. Jam mak pada tangga. Oh, jam mana? Iya benar benar. Kak Feral, besok Duina ke dusun sama kawan. Kita ketemu ya, tapi pura-pura cak dak kenal bae. Terutama kalau di depan Fikri dan juga Jody. Cak inilah nak masak. Leb nah. Masak ke baik cacingnya ni. Bukan, ngapa cak itu kau masang kenyo? Memang cak ini nian triknya. Ih, dah takut nian ayo sama cacing. Oh, cacing ini katik juga kaki. Idak teranjang ke juga. Dah. Bukan ikan apa di sini? Banyak ada ikan dugong. Kau berarti. Ada juga ayu di sini. Apa putri duyung ya? Bukan. Apa diu? Sapu-sapu. Dah. Sudah cepat dikit. Lah sudah jadi tadi nih. Oh. Nah, Kak Perel. Nah, Kak, ini nah Ayu Dwi, Ayu sepupu aku, anak uak aku. Yang Kakak cerita kemarin. Oh, Dwi ini yang kita obrolin sore kemarin. Nah, betul. Berarti Dwi ini yang sering angkat telepon aku, ya?
Makasih Dwi sudah sering angkat telepon aku. Oh iya, gak apa-apa kak. Dulu emang sebenarnya cita-cita aku tuh jadi operator telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh, biarkan juga ada kena. Bismillahirrahmanirrahim. Dwi, Kak Peron. Aku jingok-jingok. Kamu ini cocok nak berpasangan. Sikoknya cantik. Sikoknya ganteng. Bener gak? Woi, kamu berdua ini main tinggal ibae. Lah diomong ke? Tunggu, tunggu, tunggu. Baru berbaju kamu lah lengit galo berdua. Ai dah. Tunggu-tunggu yuk Asi galak nganter ke aku kesini. Kau pula ledok nih anak bebedak dulu lah segala macem lah. Ngalah ke betino. Yang ini gimana, Sel? Kayaknya terlalu banyak benang gak sih? Lihat deh. Tapi warnanya bagus, Toska. Kurang soft. Ada yang lebih soft lagi, dah? Kenapa gitu nak jenguk yang warna biru ini? Boleh. Hai. Halo, saya Verly. Feral. Kenalin. Sally. Feral. Verly ini yang mesen kemarin? Iya, aku nelfon kan. Ah, iya, iya. Cak mana, cak mana? Jadi gini, Rel. Kita lagi cari motif songket. Kebetulan bulan depan, kita nih handle wedding di Jakarta. Untuk songket tuan rumah sama besan ya, mereka minta kami yang nyiap ke. Oh iya, yang kemarin aku pesen tuh itu cuma untuk pihak keluarga besi. Nah aku tuh datang ke sini, nah lihat motifnya langsung, aku foto terus aku kirim ke pihak besan. Mungkin besan bisa langsung milih. Pas, kita coba, aku coba tunjuk ke motif yang kalian lihat pertama kali tadi ya. Nah, kalau ini yang di sini, ini namanya motif cantik manis. Warnanya memang terang. Nah, kira-kira seneng nggak? Oh, kayaknya kurang deh. Soalnya mau Jakarta tuh pengennya tuh yang lebih simpel. Terus juga yang kayak benang emasnya tuh nggak kelihatan banyak. Sama warnanya, minta yang lebih soft, Rel. Benang emas nggak kelihatan, nggak ada banyak ego, dan lebih simpel ya. Coba kita lihat dulu beberapa sih. Oh iya, caknya ini pacak jadi referensi. Nah, ini juga salah satu andalan di sini. Jadi, ini namanya motif kenangan makan ulat. Warnanya tidak terlalu mencolok. Dan kelebihannya, ini pakai pewarna alami. Tapi, memang karena ini pakai pewarna alami, jadi harganya agak sedikit lebih tinggi. Tapi masih bisa nego, kan? Mudah lah itu. Coba dilihat dulu. Coba lihat. Bagus sih, warna. Kata pilihan lain, kah? Banyak. Boleh dilihat-lihat dulu di sini. Banyak juga ya, Rel, motif-motif songket di sini. Jadi, pengrajin songket jual hasil tenunannya di sini. Benar. Mereka tidak masar ke dewek-dewek? Iya. Pantes baik pas kami lewat tadi, itu banyak nian jingok pengrajin songket. Oh iya, kehidupan di sini memang rata-rata seluruhnya itu, tidak seluruhnya sih, tapi rata-rata memang pengrajin songket. Alhamdulillahnya di sini asak rajin, pasti pasak hidup. Bolehlah kau nih, Rel, masih muda, patut dicontoh. Jarang sekarang anak muda yang merhati ke kemajuan desanya. Enggak juga kakak nih, ya sobe. Lanjut, lihat-lihat dulu. Jingok dulu ya, Rel. Saya suka yang ini. Iya, kayaknya lebih cocok untuk umum Jakarta. Ntar kita rekomendasiin yang ini? Mungkin. Mau nyoba dulu? Bagus sih. Suka nggak? Motifnya juga tidak ada kurang, tidak ada banyak-banyak dan benang. Cak Mano, sudah dapat? Kayaknya ini pilihan kami. Oh iya, iya. Tinggal harga, bisa kan kurang. Ambil banyak bisa kurang. Tapi ini emang sudah sesuai request kan? Iya. Ya bagus lah kalau cak itu. Ambil lah, mumpung stoknya lagi banyak ini. Tergantung harga. Rel, selain ibu-ibu, apa gadis-gadis di sini juga pinternya nenun songket? Tidak juga, tapi memang rata-rata gadis-gadis di sini nenun songket.
gadis-gadis di sini cantik-cantik ya? Kayaknya secantik-cantik cewek dosun kurang pergaulan, terus juga mudah dibohongi, lagian juga gampang termakan rayuan. Ya udah sih. Sudahlah, jangan ngomongin gadis-gadis dosun. Ya. Kita minum dulu ya. Dari UAC. Terima dulu. Tapi kak, dia tak omong sama kakak bahwa ini dia yang masaknya. Terus padahal bukan kak ini aku boleh beli di uang ujung tu nak Komar. Tapi dia tak omong di kakak. Dia yang masaknya. Aduh, sakit. Bimbai judi. Kamu ni. Sudah, Faye masuk dulu, Beh. Jadi, buka pintunya. Masuk. Inilah Dwi, tempat kakak tinggal di sini. Jodilah hatam di sini. Ya. Oh ya, jadi ini taruh belakang dulu, Jod. Oh iya, Kak. Aku jod belakang dulu, Kak. Iya. Ayo, Mbak, aku belakang dulu, Mbak. Iya. Nah, cek inilah Dwi, ndak pulau luas nian, tapi jadilah tenang tinggal di sini. Bagus sih. Iya, lumayan lah. Oh iya, Wi. Kemarin aku tuh jingok asih nganter songket. Tapi aku Ica-Ica udah jingok sih. Nah, cuman anehnya tuh ya. Dia tuh Ica-Ica ya, tapi emang udah jadi masuk. Kenapa lah, yo? Apa karena ada wong yang dari Palembang nak beli songket itu, yo? Karena ada tamu kali, yo? Mungkin. Ih, pasti kakak seneng nih, yo asih datang. Tidak lah. Kakak tuh kan putus dengan dia tuh lama, Dwi. Kati lagi juga raso dengan dia tuh. Ah, sudahlah, gak usah bahas masa lalu. Kita bahas masa depan, Be. Bahas tentang Dwi berarti. Seneng, kakak. Baik, kita kesana dulu, ya. Ayo. Gak galak lagi ingat itu. Kapan itu? Atau berapa kali aku ditolak? Gak usah ngomong itu lagi lah. Ya bukan cak itu. Aku tuh cuma nanya jelasin bae. Pas di Palembang tuh, apa aku tuh diambek uang. Soalnya aku tuh terhipnotis, kak. Bukannya udah galak balas chat kakak. Jadi ceritanya tuh, Dwi sama kawannya pergi ke perpustakaan. Nah, jadi Asih tuh pergi ke mall dewean, naik LRT. Nah, terus terhipnotis. Segalanya diembek HP, dompet. Bukannya udah galak balas chat kakak. Gak usah lagi lah cerita-cerita soal itu. Aku juga udah gak mau tahu. Dan aku udah galak nginget-nginget itu lagi. Kalau hipnotis itu jadi kealasan, WhatsApp aku sebelumnya, kau apa ke?
Kau juga udah ada sama sekali ngerespon WhatsApp aku sebelumnya. Sudahlah. Sudah ceritanya kan? Eh, kita gabung lagi sama mereka ya. Agak dulu. Jadi kalau misalnya enggak balas WhatsApp, enggak ngabar-ngabari, Kak langsung nak pindah ke lain hati jatuh. Kakak langsung nak ninggali Asih. Kau harus ingat siapa yang ninggali duluan. Sudahlah, enggak usah dibahas lagi. Ayo gabung sama mereka. Kamu nih, sikok 2, 3, 4. Aku ada oleh-oleh. Dio jadi. Dio. Jadi wadah ini nak. Mai hidup apa? Nah. Oh, sikok. Sikok. Jero. Sikok. Ayo nak minta apa? Nah. Nanam newek tak kau ini? Nanam newek sih nak. Banyak kebun kami nih. Bukan kebun kami. Kebun calon kakak. Oh. Mantap lah, kamu sini ngobrol lah ngobrol. Aku nak ke situ dulu. Nak meres sapi. Pelan-pelan. Okey? Ya, wah, dia kena terjang ke. Sejot deh. Terima kasih, Jodie. Sejot. Okay. Sejot. Malu aku Fik. Dari ayatnya. Apa dulu? Kau tuh. Enggak. Tidak malu. Kakak. Tidak usah. Makan lah. Fik, makan lah. Iya, iya. Fik, kambek. Tengok lagi. Jadi nggak WK, apa-apa kakak di sini? Yo, kalau di sini nih, aku bangun perumahan kecil-kecilan lah. Kalau jiwang kota tuh, bisnis properti. Nah, jadi, yo sebenarnya udah cuma itu aja sih, ada bisnis lain. Intinya apa-apa di dosa nih, apa-apa yang digawe ke pacak jadi rejeki sih. Lapang emak itu. Apa udah kawin baik langsung? Kamu kan lemak, kak. Gawian ada. Duduk-duduk mantap, duit ngalir. Kawin lah, nunggu apa lagi? Tidak, cah itu juga, Pik. Tapi kan dalam bisnis tuh, ada yang namanya untung rugi. Nah, itu tuh resiko galo. Itulah, ngapo gitu tuh harus berani ngambil resiko. Tapi yo intinya kalau di dosun, ya asal rajin, berani ambil resiko, pasti ada besi rezeki. Itu sih yang jadi pikiran sebenarnya, Pik. Iya, kakak nih. Kawin lah pula coba. Nggak nunggu apa lagi?
Sama duit besok mana? Duit lah ada cowok belum? Kok deg-degan ya duit? Katik cowok kak, baru putus. Nah, ada topik lain tak? Ganti bang, ganti. Ya, agak tak lemak soalnya. Iya, iya. Makan dulu. Jaduk lah. Iya. Sabar. Kiri kanan. Sada. Hup. Pelan. Kan yang lolo nian. Woi dah. Woi wi, ku kira cuma nak tipis-tipis bae narik kau tuh, maksud aku tuh tenaga dikit sakit jadi nak tenaga kudo nian apa nak dua mobil derek kau baru pacak tegak ini meraju ratu anak meraju kau duit meraju ya Duit meraju. Darah. Tidak apa-apa ini. Cuman dikit kan duit tadi kan? Entar. Yuk. Dan yuk. Ayo. Ya. Duit, senang enggak berapa hari di sini? Seneng lah. Kenapa? Soalnya di sini udaranya sejuk, terus pemandangannya juga bagus nih. Di Palembang gak kate yang cak ini. Iya, tenang, damai di sini. Oh iya, wih. Kakak nih, pengen kita punya hubungan dekat, wih. Kita jadian. Kita nih deket nah, coba lah, gak sampai kan semeter. Bukan deket yang cak itu. Apa duit nilai punya pacar? Jujur, jangan bohong. Kalau diperhatikan, Fikri itu caknya someone yang spesial untuk duit. Duit nih kak sama Fikri, sudah kawanan lama memang, dan Fikri pun cuman kawan kampus bae, tapi memang kami ini selalu kemana-mana berduo. Tapi gak pacaran kok. Gitu dulu. Bedanya pacaran sama gak pacaran tuh apa? Kalau pacaran, dia gak boleh lagi dekat sama orang lain. Mm-hmm. Kalau dia kawanan, ya dia tuh boleh sih berkawan dengan lawan jenis. Tapi tetap ada batasan lah, Wi. Terus, kalau nak tahu batasan-batasannya, cak mana nah?
Sel, maafi aku untuk masalah-masalah belakangan ini yang terjadi. Emang aku yang nuduh Asi. Aku juga lah ngecewai kau dan bikin keributan di WO ini. Aku juga nak nanya, cak mano kelanjutan rencana aku untuk jadi bagian dari owner WO ini? Kalau itu sih kayaknya tergantung Mbak Kiki. Mungkin kau bisa nanya langsung sama dia. Ya, Verly. Masalah rencana itu, Mbak. Untuk gabung jadi owner. Jadi, kayak ini, Verly. Kalau menurut Mbak, kalau memang Verly punya keberanian, cak mano kalau Verly buka WO baru DWB. Jadi ada resiko juga ditanggung dewek sama Verly. Karena sebenarnya kepuasan pelanggan ini mahal deh. Kalau kami ini lah biasa, untung rugi lah biasa. Cak mano Verly? Ya aku tidak mungkin, Mbak, selamanya jadi karyawan di sini. Bukan masalah besar kecilnya bagian yang aku terima. Tapi apa yang cak Mbak Kiki ngomongi buat dewek? Bukan mudah, Mbak. Berat. Selain itu juga kok sudah buat kami kecewa, Perry. Pacak-pacak yuk kok buat berita tentang barang hilang. Demi nolak Asi. Seolah dia yang maling kayak itu. Itu fitnah, Bos. Janganlah kayak itu. Tapi ya sudahlah. Lagian juga jadinya lah sudah lewat. Yang ada tinggal cerita dalam, Abe. Aku minta maaf untuk masalah ini. Karena aku juga lah ada jawaban bahwa aku tak pacak gabung jadi owner di WO ini. Aku resign, Mbak. Oke. Karena aku juga sudah nuduh Asi, jadi aku patut dihukum. Aku berhenti dari sini, Sel. Oke. Kalau memang sudah keputusan Uca itu, kami doailah semoga menemu ke bisnis yang cocok untuk Perli. Semoga sukses deh. Mbak Kiki, aku minta maaf, Mbak. Mau kasih untuk kesempatan suami ini, kepercayaan, dan kau, Sel. Aku minta maaf. Aku lah bikin kau kecewa. Jaga diri baik-baik. Pamit. Banyak iwak sini, Jon. Banyak kak iwak di sini. Nah, kan. Banyak ni anak. Ada dapat belum kak? Belum. Belum juga kak nak. Baru kita ni ada. Nak tenang John kita ni. Tenang. Hati dengan ikhlas. Hati ikhlas. Bebacuan. Iyalah. Tak ikhlas. Takut iwa. Takut iwa. Aku pengeri dengan kawan ini. Kita tak ini. Aku ngeri kalau dapat antu banyu kak di sini. Tidak kati. Kati. Eh. Kau tenang. Pokoknya kita dapat iwa. Yakinlah kau. Jod. Ngomong-ngomong, ngapalah yuk Asi tu tak galak sama Perel? Padahal
belaga iyo. Gawian luar biasa. Duit banyak, bisnis banyak. Ya, maksud aku ngapalah ada kejadian bae mereka itu kan? Tak tahu juga kak aku. Tak terti. Tapi tu asih tu. Uangnya tu kak eh. Takut jadi RT. Dok tu ngeri nak kawin. Banyaklah kejadian mek hari ni. Kade RT. Tapi kak dah setiap lanang kade RT tu. Dah serius asih bae ketakutan. Iya, mana pacak nak dikata kesamo galo lanang tu. Iya. Tapi ngomong-ngomong pas sudah ditolak nih kan mereka agak dak lemak lagi lah. Hati tu beda, Jon. Iya, kak. Masalah ditolak nak bertemu lagi tu beda sudah perasaan. Pastilah. Tapi ngomong-ngomong waktu Yuasi sudah dak ada lagi sama Perel nih. Perel ada betina lain dak sekarang? Mun aku galak ikut-ikut dia pegawai kan aku pegawai dengan dia di sini. Dak katik pasal aku. Kak Perel dengan cewek lain. Dia ni lagi sibuk kak ngurusi tambak, kebun. Mak itulah belum terpikir saja dia nak bercewekan. Menjak aku dak katik dah, dak tahu kalau jauh aku. Maksud aku tu cubalah asih tu sama Perel wae kan. Mangko aman, tenang hati aku ni. Aman dia terjadi gitu kan. Aku ni setuju juga. Kak Perel tu lah baik dengan aku. Aku diajaknya pegawai. Jadilah kan untuk belanja-belanja dikit. Nah. Kak, aku dapat kak. Dapat. Dapat kak, nah. Oh iya, dapat juga. Wow, strike. Wuhuu. Wah, besarnya nih wak aku. Jod, nyangkut, Jod. Nyangkut? Nyangkut, Jod. Iya, kak. Kamu tuh. Itulah pakai iman tadi. Oh. Wow. Wuhuu. Strike. Cetek. Strike. Cetek. Strike. Iwak apa, kak, kamu dapat? Hah? Iwak apa, kamu dapat? Nggak tahu iwak apa yang jelas. Kenal dia nih berdua. Kenal? Berkawan, lah. Kawan, lah. Aku dapat hiwa-hiwa air tawar. Nah, ngomong. Jangan-jangan kau ini ajaib. Ngomong hiwa ini. Ngomong hiwa. Tolong ujinya. Tolong. Nah, kita apakan kak hiwa ini? Apa? Kita apa lah? Yang goreng, bakar. Jadi. Ayo, Jad. Ayo. Jadilah dapat siko. Bisa banyak-banyak.